bisa menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi daerah Provinsi Gorontalo pada khususnya. Dan melalui pelabuhan ini juga saya harapkan bisa merubah potret kemiskinan di Gorontalo ini sendiri. Karena pembangunan pelabuhan ini bukan cuma sekedar perdagangan, tetapi juga kan harus ada pembangunan lingkungan. Bersama ini harus dipikirkan pembangunan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia, dan bagaimana pembangunan daripada pertanian kita, perkebunan kita, kelautan kita, dengan membangun industri-industri yang bisa membuat nilai tambah, added value. Nah, di situ ada teknologi dan lain sebagainya. Masih sangat strategis, di sisi utara dari Pulau Sulawesi, langsung ke laut lepas, tapi di depannya ada beberapa pulau yang menjadi benteng, sehingga kedalamannya bagus, tapi sisi lautnya tenang. Ya, juga sangat ideal untuk menjadi salah satu gerbang untuk pelabuhan samudera di kawasan Jawa Timur, dan terutama di kawasan yang masuk kriteria 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dan di kawasan terluar, ya, karena memang betul-betul di kawasan terluar. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.